Samsung Galaxy Note 9 adalah peranti mercu terbaru dari Samsung dalam siri Galaxy Note mereka. Ia menggunakan kamera yang sama dengan Samsung Galaxy S9 Plus, iaitu dua lensa dengan satu lensa dengan bukaan yang boleh laras dan lagi satu lensa adalah lensa telefoto. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan ini adalah video khusus mengenai kamera Galaxy Note 9. Disebabkan kameranya menggunakan dua jenis lensa ini, ia akan memberi hasil low light yang sangat cantik, jelas dan menarik serta hasil zoom berresolusi tinggi. Menjadikan kamera Galaxy Note 9 ini lebih menarik adalah kedua-dua lensanya mempunyai OIS terbina. Jadi, bukan sahaja membantu dan mengambil gambar low light, tetapi juga ketika zoom dan merakam video. Disebabkan kameranya menggunakan dua jenis lensa yang berbeza, iaitu satu lensa bukaan boleh laras dan lagi satu ialah lensa telefoto, hasil gambarnya akan menjadi sangat cantik, jelas dan menarik serta hasil zoomnya berresolusi yang tinggi. Menjadikan kamera Galaxy Note 9 ini lebih menarik adalah kedua-dua lensanya mempunyai OIS terbina. Jadi, selain daripada membantu untuk mengambil gambar low light, mengikut trend banyak pengeluar, kamera Galaxy Note 9 turut mempunyai fungsi kejelasan buatan yang dinamakan sebagai Scene Optimizer. Dengan Scene Optimizer ini, ia akan membantu pengguna untuk mengambil gambar dengan lebih baik kerana ia boleh mengesan objek atau subjek secara pintar untuk mengubah tetapan kepada yang terbaik. Seperti contoh mengambil gambar daun atau portret seseorang, akan ada ikon yang mewakili objek tersebut dan memberi tanda tetapan terbaik untuk gambar tersebut telah pun ditetapkan. Fungsi menarik lain dalam Galaxy Note 9 adalah Flaw Detection. Fungsi ini adalah fungsi yang pintar yang boleh mengesan jika ada kecacatan berlaku dalam gambar yang diambil. Kecacatan ini adalah jika mata seseorang itu terkelip, tangan tergoyang ataupun gambar kabur. Notifikasi peringatan akan muncul untuk mengingatkan pengguna di mana gambar tersebut perlu diambil semula. Seterusnya adalah kamera soft photo Galaxy Note 9. Ia turut menyokong selfie lebar ataupun yang digelar sebagai wide selfie. Secara asasnya, ia adalah panorama tapi menggunakan kamera hadapan. Dengan fungsi ini, pengguna boleh mengambil gambar bersama-sama dengan lebih ramai kawan dan rakan dan ia akan muat dalam satu frame gambar. Untuk pengetahuan pengguna Note 9, mode portrait pada peranti ini turut boleh dirakam baik dengan kamera hadapan ataupun kamera belakang. Ia adalah antara yang terbaik kerana kesan kabur atau bokeh bukan sahaja boleh dilaras secara langsung tetapi juga selepas gambar diambil. Pengguna turut boleh mengemaskini hasil gambar diambil dengan pelbagai penuras yang boleh dipilih. Samsung kali ini turut memfokuskan rakaman gerak perlahan 960 frame per second di mana ia mempunyai mode auto dan manual. Mode auto akan menyediakan satu kotak di tengah skrin yang boleh mengesan pergerakan dan objek yang bergerak akan diperlahankan. Hasilnya adalah unik dan memuaskan. Jika mode auto sukar untuk dirakam, mode manual turut boleh digunakan di mana pengguna boleh laras bahagian mana dalam video yang ingin diperlahankan. Selain rakaman gerak perlahan, dalam Galaxy Note 9 turut mempunyai fungsi Hyperlapse. Hyperlapse adalah rakaman gerak pantas. Pengguna digalakkan menggunakan tripod untuk merakam dengan baik. Dan segala pergerakan dalam mode Hyperlapse ini adalah 10 saat biasa bersamaan dengan 1 saat Hyperlapse. Jadi hasil akhirnya adalah cantik dan terbaik. Kemudian adalah mode manual ataupun dalam kamera itu digelar sebagai mode pro. Di sinilah fungsi lensa yang bukaannya boleh laras tadi mula berfungsi dengan baik. Di mana pengguna boleh pilih jenis bukaan yang diinginkan untuk mengambil gambar. Disebabkan ia adalah mode manual, jadi fokus dan tahap cahayanya turut boleh diubah dan dilaras. Markah tanda aras Galaxy Note 9 dalam DXMark adalah 103. Jadi ia adalah antara yang terbaik. Jadi, pendapat saya, kamera Galaxy Note 9 ini memang menarik, terbaik dan boleh dikatakan adalah kamera telefon pintar yang sempurna. Itu sahaja daripada saya Fahim, sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.